Berlokasi di Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Candi Deres adalah sebuah peninggalan berupa reruntuhan. Bangunannya terbuat dari batu bata besar khas Kerajaan Majapahit yang kini kekuatannya hanya ditopang dan dicengkeram oleh sebuah pohon beringin. Candi ini ditemukan pada tahun 1980-an. Keberadaan candi ini sangatlah memprihatinkan karena sudah sangat parah sejak pertama kali ditemukan. Ada kemungkinan Candi Deres ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada waktu mengadakan perjalanan panjang atau disebut juga Tirta Yatra mengelilingi Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi dengan jarak tempuh sekitar 1700 km. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca atau disebut juga Dang Acarya Nadendra, petinggi agama Buddha atau disebut juga Dharma Dyaksa Ringkasogatan, disebutkan bahwa perjalanan Hayam Wuruk yang juga didampingi Empu Prapanca sebagai sastrawan istana tersebut telah melalui beberapa desa atau daerah yang sekarang namanya sebagian belum berubah.